Ini ceritanya tadi aku habis meeting sama suami ya teman-teman. Ini dipakai sandal, pakai sepatu high heel. Hi guys. Hi guys. Did you try? Subscribe. Mommy channel. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Mami Alexa di Itali. Teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Teman-teman, di video aku kali ini aku mau belanja teman-teman, tapi kali ini belanjanya sendiri ya. Sekarang udah ada di depan supermarket, tapi kali ini aku belanjanya di supermarket yang katanya terkenal murah se-Eropa, teman-teman. Jadi aku penasaran banget karena beberapa tahun lalu aku pernah ke supermarket ini satu kali. Ini sepertinya merek Jerman kalau nggak salah ya, namanya Aldi. Oke teman-teman, yang penasaran nanti kita lihat, kita cek harganya murah apa enggak. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sekarang aku jalan ke sana ya. Nah teman-teman, banyak banget bunga-bunga di sini, cantik banget ya. Dan nanti aku harus nyebrang jalan. Nah ini di sana ada penyeberangan jalan, tapi supermarketnya di sana teman-teman. Jadi aku harus lewati zebra cross ya. Nah guys, ini buah plum guys. Banyak banget, tapi warnanya ungu ini. Daunnya juga ungu, jadi nggak kelihatan ya. Ini pada jatuh nih teman-teman. Nah teman-teman, sambil jalan sambil ngobrol ya. Nah jadi pengeluaran setiap minggunya itu kita buat belanja itu sekitar 200 euro ya, kurang lebihnya. Kadang-kadang Daddy beli sendiri, beli minuman ya, aqua, terus susu segala macam. Kadang-kadang juga mampir beli apa namanya, daging juga ya. Jadi pengeluaran kita itu sekitar 200 euro buat belanja ya teman-teman. Kadang 300 euro itu gak pasti, dikalikan 4 itu berapa ya, kurang lebih ya hampir 15 juta per bulan ya. Itu untuk buat makan aja kita berempat teman-teman, belum lagi buat jajan, buat keluar makan di luar segala macam. Oke teman-teman, sudah sampai ini supermarket. Nah ini teman-teman, yuk kita masuk, ada apa aja di dalam, dan semoga nggak ada musiknya biar nggak ada copyright ya. Nah teman-teman, ini keranjangnya ada yang seperti ini buat yang gede ya. Ini buat belanja banyak. Ini yang kecil teman-teman, aku pilih ini aja dulu. Soalnya saya nggak tahu belanja apa aja ya. Uang, koin ya, masukkan dan kita ambil. Aku hari ini pakai ini teman-teman, pakai high heel karena tadi appointment sama Daddy ya, meeting. Nah teman-teman masuk, ini sudah ada di sini, udah ada pasta segala macam, bread segala macam ya, dan di situ ada sayuran dan buah-buahan teman-teman. Aku interest sama ini teman-teman, ini kayak jajanan gitu tapi dari Sardinia, dari pulau Sardinia ya, mertua dari Sardinia, biasanya suami suka. Aku mau cobain ini harganya sekitar 20.000 teman-teman. Nah di sini teman-teman, ini ada asparagus segede gini, harganya sekitar 1,99 euro, sekitar berapa ya, 32.000. aku mau beli ini teman-teman, gede banget nih. Sudah ada di dalam, ternyata ada musiknya teman-teman, nanti aku tambahin musik gending Jawa ya. Ini aku mau beli ini apa namanya, anggur. Ini enggak ada isinya ya teman-teman, ini harganya sekitar 25.000, segini murah ya. Ini enggak, ini langsung bisa dimakan teman-teman, enggak ada bijinya di dalam. Ini setengah kilo aku mau beli. Aku mau beli apel, ini harganya sekitar 32.000. karena Daddy sukanya apel yang besar begini teman-teman, kalau yang kecil-kecil itu tidak suka. Wortel teman-teman, ini
sekitar berapa, 16.000 ya aku ambil satu. Nah teman-teman, brokoli teman-teman segini 25.000 ya. Biasanya kalau di supermarket Tigros ini 15.000, tapi nggak apa-apa deh aku beli satu karena anak-anak suka sekali brokoli. Nah teman-teman, ternyata di sini ada Asian Corner, di sini ada ini bihun goreng ya, di sini juga bihun goreng, ini harganya sekitar 60-an ribu ya. Terus ada juga nasi goreng loh, ini ada juga nasi goreng, bukan ini deng, ini lentik kira nasi goreng. Ada sushi juga teman-teman, ini sushi ya, aku kayaknya mau beli sushi aja buat makan siang ya. Ini ada vitello tonnetto, ada nasi, nasi dingin ala Italia ini teman-teman. Di sini apa ini? Ini ada beef, beef juga ini, beef salad ala-ala, nggak tahu ala-ala mana ini. Oke teman-teman, aku mau pilih ini aja sushi ya. Ini harganya 70.000. Buat Daddy ini aja vitello tonnetto. Ini tinggal ngangetin aja, ini harganya juga sekitar 65.000. Nah teman-teman, di Italia ini sudah bisa tidak pakai masker ya, free mask di mana saja. Tetapi aku kadang-kadang memang pakai masker ya, di mana nih, di supermarket. Nah sekarang aku mau beli ini buat roti, buat breakfast ya, buat sarapan pagi. Nih harganya 32.000 sepaket. Nah ini aku teman-teman, aku mau beli ini buat sarapan pagi ya, roti-roti gini, ini harganya sekitar 25.000. nah aku mau beli ini croissant, ini klasik croissant ya, ini harganya sekitar 25.000, ini buat sarapan teman-teman. Nah teman-teman, aku interest sama ini roti, nyobain ini satu, ini harganya sekitar 32.000 teman-teman. Nah teman-teman, aku mau beli ini coklat biskuit, ini aku mau kasih ke Nicholas karena dia selalu sarapan di sekolahan ya, jadi aku ambil ini untuk bawa di sekolahan. Oke lanjut guys, sekarang di area minum-minuman. Nah teman-teman, aku mau beli French bread ya, aku harus pakai ini dulu, sarung tangan ya, dan aku ambil French breadnya, aku ambil ini dulu. Nah ini ya teman-teman, aku mau beli yang ini Daddy suka banget sama yang ini. Rp15.000 teman-teman. Oh ya teman-teman, ini malah lebih pedas. Aku mau beli yang ini, coba ini yang lebih pedas ini teman-teman. Ini. Aku mau beli ini chicken Gordon Blue ya. Ini harganya sekitar Rp40.000. Kemudian aku mau beli ini ayam. Ayam guys, ini ayam utuh, ini harganya sekitar 80.000. Ini sepertinya ayam kampung ya, kuning soalnya warnanya. Aku mau beli satu. Nah teman-teman, di sini ada berbagai macam sate ya, tapi aku harus jeli sate apa ya, aku harus benar-benar kalau ini ya sate babi, ini sate sapi teman-teman. Aku mau beli yang ini. Ini harganya sekitar berapa ya? 60-an ribu ya satu ini. Aku mau beli ini, teman-teman. Nah, ini sapi, teman-teman. Sate sapi ya. Aku mau beli 2. Nah, teman-teman, di sini ada berbagai macam sandwich ya. Tapi aku mau beli ini. Ini polo ya, chicken ya, teman-teman. Ini ayam sama keju ya ini. 2. Nah guys, aku mau beli ini ravioli. Ini aku mau yang ini. Apa namanya? Tomat sama mozzarella ya ini.
Ini harganya sekitar 25.000. Nah guys, aku mau beli ini. Ini juga ravioli. Ini harganya sekitar 40.000. Ini 1 kilo ya. Ini ricotta sama keju sama bayam. Aku beli ini. Nah guys, di sini berbagai macam daging ya. Di sana daging babi dan di sini daging sapi. Nah, aku mau beli ini. Ini tagliata bovino. Bovino artinya daging sapi ya. Nah, ini guys, aku mau beli 2 ya. Ini harganya sekitar berapa ya? 65.000 satu. Jadi aku beli 2. Nah guys, aku juga mau beli ini. Ini daging sapi giling ya. Ini harganya sekitar berapa ya? 60.000 lah. Aku mau beli 1. Nah, di sini ada burger, teman-teman. Ini fresh burger. Ini harganya sekitar 60.000. Aku mau beli 1 ya. Aku mau beli telur guys. Ini telur harganya sekitar 28.000 ya. Aku mau beli susu guys. Nah guys, aku mau beli ini bread buat burger ya. Ini harganya sekitar 14.000. Aku mau bikin burger sendiri. Nah guys, ini ada offer, ini soya milk ya. Ini susu kedelai, ini harganya sekitar 15.000. Nah guys, sudah mulai penuh ya. Sekarang aku mau beli ini jus buat Nicholas ya. Biasa kita beli jus buat Nicholas untuk dibawa di sekolahan teman-teman ya. Nah ini aku ada nih teman-teman. Ini harganya 25.000 ya. Nah, ini ada pir. Ini ada apricot ya. Di sini ada apel dan banana. Tadi aku ambil ini sama ini aja. Nah, ini. Segini harganya 25.000, teman-teman. Itu 3 deh. Satu pir. Nah teman-teman, aku mau beli ini air tonic lime tonic. Ini harganya sekitar 6.000 aku beli. Dan aku mau beli satu ini limonata, ini jus limon ya. Nah teman-teman, aku mau beli keju ya. Ini keju buat burger, buat sandwich segala macam ya. Ini harganya sekitar 35.000 satu. Ini ceritanya tadi aku habis meeting sama suami ya teman-teman. Ini pakai sandal, pakai sepatu high heel, tapi lanjut belanja. Maklum wong sibuknya ngepol-ngepol. Nah ini aku mau beli apa lagi nih. Wes iki wae lah. Oke, es full ini teman-teman. Di sini nggak ada seafood soalnya, kita beli ini aja deh. Oke teman-teman, sambil jalan sambil lihat apa yang kurang. Nah teman-teman, di sini nggak ada apa namanya, nggak ada minyak teman-teman. Nih adanya olive oil ya. Di sini minyak goreng kosong, nggak ada minyak teman-teman. Oke, sudah dulu lah kita, segini aja. Nah teman-teman, aku mau beli ini apa namanya, salad ya. Ini enak banget, aku suka banget sama sayur ini, nggak tahu kenapa ya. Ini harganya sekitar 25.000. aku mau beli, pilih yang bagus ini guys. Oke guys, udah dulu ah. Nah guys, aku beli kentang. Ini harganya di sini mahal ya. Kalau di sana harganya di supermarket dekat aku harganya sekitar 15.000, di sini 35.000 teman-teman. Nah guys, sudah selesai, sekarang lagi antri. Antrinya banyak banget, keburu lapar ini. Udah jam 1 siang tapi belum makan teman-teman.
Nggak tahu harganya berapa, ini totalnya berapa, nanti kita lihat ya. Jadi ngasih aku hari ini 2 juta doang teman-teman, jadi nggak tahu kurang apa, tombok apa enggak ya. Nih. Nah guys, sudah selesai guys, udah selesai, tinggal nunggu Dedi, tapi aku nggak tahu keluarnya mana, sana apa sana, jadi aku disini nunggu orang pada keluar dulu. Oh itu tuh guys, orang-orang keluarnya di sana, aku harus balik ke sana, saya nggak tahu soalnya keluarnya ini apa sana. Nah teman-teman, keluarnya ternyata sama di sini, saya nggak tahu. Oh on. Aduh, ada-ada aja nih, tadi kirain keluarnya lewat sebelah sana. Nah teman-teman, sudah selesai dan aku lagi nunggu Dedi ya, ini di sini. Nah teman-teman, sudah selesai, aku lapar banget ya Allah, ini liatin, aku lihat ini ikan sama cabe ya, enak banget ya Allah kelihatannya sih. Keburu lapar teman-teman, sekarang udah jam 1:30 siang. Aku lagi nunggu Dedi dan kirain tadi itu habis 2 juta lebih ya, ternyata nggak ada 1,5 juta, termasuk murah di sini, supermarket sini ya teman-teman, tapi tidak ada seafood. Jadi tadi aku beli daging sapi, ayam gitu, nggak banyak sih, nggak belanja banyak sama seperti yang kemarin-kemarin ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah nemenin mami belanja ya kali ini belanja sendirian teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Sekarang lagi nunggu Dedi. Lapar banget. Dijemput Dedi nih. Dedi yang masukin timnya. Terima kasih Dedi. Thank you Dedi. Ini yang nanti kita makan siang sama ini ya, teman-teman.